Pak, lepasin. Dokter Nagita. Jangan main-main sama saya. Dokter, sekali lagi saya peringatkan. Jawab pertanyaan saya tadi. Untuk apa kamu mengambil sampel air itu? Siapa yang menyuruh kamu? Dan kepada siapa saja sampel itu kamu kasihkan? Semuanya kan bisa kita bicarakan baik-baik. Kita selesaikan baik-baik. Kalau kamu kooperatif, saya tidak akan menyakiti kamu. Saya tidak akan memberitahu apapun kepada Anda. Dan semua kolega-kolega saya juga sudah tahu kelakuan busuk perusahaan Anda. Berarti Anda berada dalam masalah besar, dokter. Kenapa? Gue takut, Cia. Gimana kalau gue beneran cacat selamanya? Gimana kalau gue gak bisa jalan lagi? Enggak. Lu itu gak boleh berpikir negatif. Gimana kalau Bintang lebih milih Nagita dibanding gue? Gimana, Cia? Kandra, lu harus yakin sama diri lu. Lu pasti bisa sembuh. Mana gue bisa yakin sih? Jalan aja sekarang gue gak bisa. Udah, oke. Ayo, sini. Ibu, kamu bikin gara-gara, dokter. Lepasin saya! Aduh! Mau kemana, Pak? Mau lari? Kamu gak bisa lari. Ayo. Jangan kabur! Hei! Hei! Jangan kabur! Tunggu! Tunggu! Kembali! Kenapa, bos? Malah bengong! Cepat! Kejar! Siap, bos! Ayo! Kejar sepeda depan! Jangan lari lo! Woi, tunggu! Ayo beruang! Lu lemot amat sih! Berhenti lo! Tunggu! Awas lo yang kabur, woi! Woi! Berhenti! Ayo cepat! Woi, berhenti lo! Tiba-tiba sebelum jauh dari sini. Dia nggak akan bisa keluar dari hutan ini.
Bukan benar. Pasti dia lecet. Ayo, cepat. Jadi kamu tinggal di sini? Iya. Selamat siang, Pak. Pak. Siang, Pak. Ada yang saya bisa bantu? Pak. Sersan Laher. Silakan. Sersan. Jadi saya ciptain air ke Sersan Angkatan Laut. Kenapa? Saya minta maaf. Silakan, Pak. Kasih ya. Kamu kenapa? Enggak, saya sedikit shock aja ternyata kamu itu sersan angkatan laut. Sebentar ya, saya tarik nafas dulu. Saya agak kaget shock. Iya. Yeah. Saya benar-benar minta maaf ya. Sersan... Rahel. Iya, sersan Rahel. Dan saya janji gak akan ulangin lagi. Saya akan fokus lihat jalanan. Gak main HP lagi. Bagus lah kalau kayak gitu, asal ditepatin janjinya. Siap, Sersan. Makasih udah anterin saya. Dengan senang hati. Ya udah kalau gitu saya masuk ke dalam ya. Sersan. Gimana yang ngomongnya? Saya mau ajak makan malam kapan-kapan, bisa nggak? Makan malam? Ya. Kamu yakin ngajakin saya makan malam? Saya yakin. Saya boleh minta nomor telepon Sersan Rahel? Pede banget kamu. Harus. Harus pede. Ya udah. Ini nomor saya. Ya. Makasih. Ya udah, saya permisi ya. Teks Sersan Rahel. Saya jadi bingung. Yaudah, saya duluan. Kenapa perasaan gue gak enak ya? Kita belum balik. Halo? Ya ampun. Udah jam berapa ini kok dia belum balik juga ya? Mana itu anak? Gak tau, gue juga tadi telepon dia gak bisa. Coba gue telepon lagi deh. Semoga diangkat. Gak aktif juga, Vin. Beneran gak bisa? Iya. Aduh, kemana ya tuh anak? Belum balik juga ya jam segini. Apa mungkin
Banyak pasien urgent kali ya di sana. Tapi nggak mungkin. Dia pasti ngabarin gue kalau kayak gitu. Nah, masalahnya ini. Kenapa dia nggak telepon kita buat minta bantuan? Iya juga ya. Kapten Bintang. Halo, Kapten. Halo, Dokter Ringgit. Apa Nagita sudah kembali? Soalnya dari tadi saya susah banget ngubungin dia. Maaf, Kapten. Tapi Nagita belum balik juga sampai sekarang. Dan saya sama Dokter Kevin udah coba hubungin dia, tapi HP-nya nggak aktif. Apa jangan-jangan? Orang yang jemput Nagita tadi. Orang dari PT Asmina. Tapi Nagita sama sekali nggak tahu. Bisa jadi. Kalau Nagita sampai kenapa-napa gimana ya, Cap? Saya kesana sekarang. Emangnya Kapten gak lagi tugas? Saya lagi bebas tugas. Saya berangkat malam ini juga, ya? Ya udah kalau gitu, Cap. Kami tunggu ya di sini. Nanti Kapten mau kesini. Aduh, Vin. Gimana dong, Vin? Mari kita tunggu kabarnya aja. Rahel! Rahel, tunggu! Rahel! Rahel, tunggu! Rahel! Rahel. Ada apa, Cap? Siapa laki-laki itu? Ada apa Kapten nanya kayak gitu? Apa dia teman dekat kamu? Mau dia teman, keluarga, ataupun pacar. Gak ada hubungannya sama kamu. Rahel, please. Jangan kayak gini, Kak. Kau masih marah sama aku. Masih belum bisa maafin aku. Rahel. Rahel, aku akui kalau aku salah dan aku gak jujur dari awal. Tapi jangan kayak gini sama aku. Maafin aku, Rahel. Aku maafin kok. Tapi gak berarti kita balikan. Rahel, ayolah. Masa cuma masalah kayak gini kamu bisa berubah seperti ini? Cuma masalah kayak gini, kamu bilang. Kamu gak tahu betapa sakitnya aku berbulan-bulan ini. Kamu gak tahu betapa menderitanya aku karena keegoisan kamu. Hubungan kita tuh gak akan berjalan tanpa komunikasi. Yang aku butuhin, itu kejujuran kamu. Kamu malah bohongin aku. Kamu malah hindarin aku. Itu yang bikin aku sakit hati. Rahel. Rahel, aku gak mas... Aku udah gak mau bahas lagi. Kalau memang kita berjodoh, kita pasti akan bersama-sama lagi. Tapi untuk saat ini, aku pengen sendiri. Karena kamu dan papa udah benar-benar bikin aku kecewa.
papa mau kemana sih? Udah malam ini. Mama udah siapin makan malam. Yuk makan malam dulu. Kamu makan malam sendiri, aku mau pergi. Loh papa, mau kemana sih? Ini udah malam loh. Nanti papa sakit lagi. Apa urusan? Pa? Ih, mana sih? Udah repot-repot nyiapin makanan. Kalau sakit kan ribet urusannya. Larissa. Kamu mau kemana? Makan malam dulu yuk. Mama udah siapin. Aku mau makan malam di luar. Eh, mau makan malam sama Felix? Iya. Bukan urusan mama. Ya jelas dong. Ini urusan mama. Karena kamu anak mama. Mama berhak ngelarang kamu iya apa enggak. Larissa denger ya? Mak, sakit, Mak. Pasti letuk. Oh. Kalau kamu ngebantah, mama bilang sama papa. Kalau kamu balikan lagi sama si Felix, laki-laki yang gak tahu diri itu. Ma. Papa! Pa! Mama! Papa! Papa! Papa tunggu! Mama! Mama! Ah, Ma. Mama tahu gak? Sekarang ini Larissa udah balikan lagi sama Felix. Apa? Kamu tuh kenapa sih Larissa? Putusin Felix sekarang juga.